Hai guys, balik lagi bersama gue di RHT Channel. Okay guys, masih main game Farming Simulator 19. Nah, kali ini gue bakal membahas sebuah mod map, yaitu map yang waktu itu gue pernah mengerjakan mengaspal jalan, yang waktu itu gue gagal. Nah, sekarang gue bakal membahas mapnya nih. Nah, ini map lumayan besar sekali guys, kalau gak salah 800 MB ya. Tetapi ini cuman segede gini aja guys, tuh mapnya itu cuman segede gini dan masih banyak kekurangan sih, karena di sini tuh kurang jelas nih guys. Meskipun di sini ada warna-warna kuning nih, biasanya kan ini lahan kan, lahan pertanian atau pertambangan. Nah, ini tuh nggak pas sama realitanya guys. Terus ini jalan juga sama, karena gue kan waktu itu berjalan nih. Harusnya kan kalau dilihat dari sini tuh kendaraannya harusnya ada di jalan tol ya. Bukan di jalan tol ya, maksudnya ada di garis jalan ini. Tapi ini malah di luarnya guys. Berarti ini gak bener nih, nggak pas gitu, nggak pada tempatnya. Itu yang kekurangannya. Terus ya dari segi gambar map keseluruhannya juga ini yang agak ngeblur. Gue gak tau kenapa ini agak ngeblur. Jadi dan juga ada beberapa tempat yang nggak ada namanya gitu ya. Bukan gak ada namanya, maksudnya kalau nggak didatengin tuh ya gak tahu kalau itu ada, ternyata ada pertambangan guys. Ada pertambangan. Gua pikir itu nggak ada gitu, cuman lahan kosongnya, ternyata ada pertambangan di situ. Itu kekurangannya ya. Jadi gak ada informasi yang cukup mendetail. Nah, di sini itu ada rumah. Nah, untuk yang pertama kali masuk sih nanti bakal keluar di sini nih, di perusahaan Gerard, karena ini perusahaan konstruksi. Nanti bakal langsung muncul di sini. Tenang aja, bisa pulang ke rumah. Ada kok rumahnya, tenang. Nah, di sini nih yang ada mobil nih. Nah, gue pikir juga ini mobil tuh ada di lahan biasa gitu ya, ada di tanah lapang. Ternyata ada perumahan guys. Tuh, ada perumahan. Ini nih yang mengoyak hati. Udah mapnya besar, tapi ternyata masih kurang. Tuh, ini rumah guys tuh. Tuh, tempat tinggal. Terus ini di depan rumahnya. Depan rumahnya itu jalannya ini masih jalan batu guys. Tuh, masih jalan batu. Tapi ini ada tanah. Masih tahap konstruksi guys. Makanya ini banyak sekali proyek-proyek di sini guys. Tuh, belum di sini tuh. Ada buat rumah nih kayaknya. Ini sih kayaknya mau diaspal lagi. Nanti harus disingkirin dulu nih tanahnya. Nah, baru diaspal. Tuh, kan ini nih, di rumah ini nih ada tuh. Pokoknya yang menjendol-menjendol gini tuh ini apa ya, hasil tambang, guys. Biasanya hasil tambang. Tapi ini kok ada di perumahan, pemukiman nih. Mantap. Tuh, ini komplek, guys. Nah, ini pintu masuk guys, bisa masuk, tenang aja. Cuman ini nggak ada tanda apa-apa nih. Kalau mau pintunya kebuka kan biasanya ada tanda klik, klik atau apalah, gua lupa. Ini kamar nih guys, lumayan sih kamarnya nih, gede. Mantep lah. Kamar mandi guys tuh. Lumayan lah.
Cuman ini gak ada sekat gitu ya. Kok ngegemblong gini, gak ada sekat. Nah, ini ruang TV, ruang tamu. Terus di belakangnya ini ada kolam renang. Kolam renangnya ini kolam renang buatan pabrik nih. Kayak balon-balon, kayak kolam renang dari balon tuh. Bukan dari balon ya. Iya, yang dari balon tuh, yang buat anak kecil. Terus ini ada, aduh ini. Ini kan harusnya di bawahnya kolam, ini kok nggak ada apa-apa di bawahnya. Oke, tempat santai guys, nih di sini. Ini aneh nih, ada gagang melayang nih, fenomena alam nih. Mantap. Nah, kalau nggak didatengin tuh gak bakalan tahu lah, kalau cuman lihat di map-map doang mah. Harus didatengin biar kelihatan isinya gitu, guys. Itu kekurangannya. Dan juga kalau di sini tuh harus agak bersabar, karena biasanya kalau ada beberapa perintah. Biasanya kan kalau mau kembali itu tinggal ESC ya di klik. Nah, kadang tuh susah. Susah. Tetapi harus sabar, jadi ditunggu aja. Nanti juga balik lagi normal. Atau kadang mobilnya itu stuck, guys. Gak bisa maju, kayak ada penghalang. Nah, itu harus sabar lagi, guys. Karena ini masih beta. Masih beta. Terus ada ini Coop Agricole. Nah, Coop Agricole. Di sini lumayan banyak sekali guys, tempat untuk menjual ya. Ada beton, kooperatif, Kopeke, Light, Port Southwest, Port Southwest, Port Southwest. Kebanyakan Port Southwest, Southwest. Nah, di sini banyak kan tuh. Ada Enrobe, ada Bells, ada Beton, ada Conces, Concres. Terus ada Tere, ada Gravier. Ini nih hasil tambangnya nih. Ada Lighter. Ada Sable. Ini guys, hasil ini nih, hasil tambang. Nah, untuk mendapatkannya emang agak sulit karena gak bisa dilihat di map ya, di map keseluruhan maksud gua, karena emang map keseluruhannya gitu. Jadi ya harus cari-cari sendiri guys. Masuk lagi nih guys di satu pemukiman. Nah, di sini ada lagi guys tuh tanah. Ini bisa diambil nih, kalau yang jendol gini bisa diambil ya. Tuh kan, di map, di gambar di sininya gak ada, tapi hasilnya ada. Nah, ini ada tempat air tuh. Ada tanah lagi guys. Pokoknya ini hasil tambangnya ada di mana-mana. Nih di hutan nih ada lagi nih. Tuh kan. Ada lagi guys. Tuh. Oh bukan. Ini lahan. Lahan kan tuh. Lahan pertanian guys. Lahan pertanian ternyata. Ada danau, sungai, kebun jagung. Tuh ada kebun jagung, padahal di mapnya gak ada tuh. Oke, jalan-jalannya naik mobil lah. Ini tinggal diinjak aja, gampang lah.
Tuh kan, ini ada jalan kan di sininya. Tapi kalau di map aslinya ini gini tuh. Error bener. Harusnya kan ke sini. Lah ini kok gini gitu. Inilah kekurangannya. Ada hasil tambang lagi guys tuh di seberang. Di sini juga ada beberapa parit. Tempat membeli sapi guys ada di sini, dan di belakangnya ada tempat membeli alat-alat traktor atau mobil. Nah, sekarang gua bakal tunjukkan di mana tempat ini, guys. Waktu itu mengaspal jalan. Ada di ujung jalan tol ini nih. Nah ini nih yang waktu itu gua garap tapi gagal. Tuh kan, kata gua juga apa? Ini kan jalannya harusnya di sini nih, tapi ini di sini. Tempatnya harusnya kan ini jalan tuh ada di sini kan gambarnya. Error. Nah guys, langsung aja nih ke satu tempat peternakan. Di sini lebih banyak alat-alat yang disediakan ya. Tuh di sini banyak sekali. Cuman di sini harus dibersihkan dulu guys. Tuh ada batu hasil tambang. Garasinya emang ini garasi tua guys. Ini ada nih yang agak bagusan dikit. Nah, untuk lahannya ada di seberang, guys. Nah ini lah, kok ini tipis banget tuh. Oh ini mah gambar-gambar tuh. sangat tidak baik ya. Dan di seberang ada bandara guys, kalau lihat di map nih. Nah yang ini nih, ini bandara guys, bukan lahan kosong. Aduh, bandara guys itu ya. Okay guys, mungkin cukup sampai di sini.
mengenai map Big Group. Bagi kalian yang ingin mencoba untuk mengaspal jalan, ya kalian cobalah di mapnya Big Road. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua. Terima kasih dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.